Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi untuk video kali ni Ambon nak review satu bahagian ni, yang mana depan Ambon ni ada shaver daripada Shopee. Ambon beli Shopee. Nah, shaver ni murah je harga dia, lebih kurang 7 ya ataupun 9.5, Ambon tak ingat dah. Tapi harga lebih kurang gitulah. Tapi bahagiannya amat-amat berguna. Lepas tu bolehlah sekadar kita kata nak buat cukur, misal nak buat cukur apa nama ni, panggil janggut dan sebagainya, ataupun nak cukur ikutlah bulu-bulu yang ada pada tubuh badan kita ni. Sebab dia ni rego dia murah, lagi pula orang panggil boleh guna. Tidak kata kita kata murah lepas tu bagi topo dok, memang boleh guna. Ambo cuba dah. Rupa dia beginilah. Sini ni, ni button buka dia. Untuk buka kita tolak kata. Cuma ni kita kena buka penutup dia dululah. Setelah kita buka penutup dia dah, beginilah rupa dia, shaver dia ni, mata dia dale. Lepas tu pula dia punya lubang manja gitu. Jadi mudahlah untuk bulu masuk ke dalam. Berbanding ya kita kata lubang dia bulat-bulat kecil-kecil tu, payah nak masuk bulu. Kalau ni alhamdulillah memang awak panggil berbaloi dan juga mudah untuk cukur. Satu kecil, saiz dia kecil. Lepas tu dia punya kelebihan dia pula, dia ada lampu geng. Kalau kita buat tempat gelap apa, dia nampak dia ada lampu. Nah deh, ni sebab kita buat pada siang hari, kita buat video pada siang hari. Kalau kita guna dalam bilik tempat gelap, rapung nampak memang berguna. Lepas tu pula mesra poket, boleh letak dalam poket. Dia kecil aja, lebih kurang saiz lipstick. Deh, lepas tu dia punya bateri yang ambo tak pasti lagi berapa lama sekali cas. Ni sebab ambo sejak beli baru ni memang ambo tak apa nama ni, tak cah lagi lah. Memang teh lah. Jadi ni tengok hasil setelah hampa cukur saat ni. Nampak dia punya detail tu, memang detail lah. Saat ni hampa cukur dah, cukur misal sikit. Sebelum ni hampa cukur dah, dua kali cukur dah. Sebab beli minggu lepas lagi. Hampa cukur, dua kali cukur misal dah. Lepas tu janggut, lepas tu sebeng sikit. Jadi cara kita nak buang, nak bersih dia mudah je. Kita buka penutup atas dia ni. Buka dia, lepas tu kita sapu dengan alat beruhok dia bui, ataupun kita nak siuk je dengan mulut pum, dia terbel lah. Beginilah rupa setelah kita buka tepat apa ni, dalam dia. Ni mata dia duduk sini ni, mata dia duduk sini dah, mata dia duduk dalam tu. Jadi kita buka, lepas tu abuk-abuk bekas rambut-rambut bekas terpotong saat ni, dia akan terkumpul dalam ni. Lepas tu cara kita nak cuci boleh, kita nak cuah gini pun boleh, kita nak siuk dengan mulut pun boleh. Kita cuba gitu ya tubik. Payah juga ya lekat. Jadi kita siuk dengan mulut. Bersih. Okey, mudah aja. Boleh lah gego amak-amak moga. Lepas tu pula memang sangat-sangat berguna. Okey, jadi setakat ni saja. Hak mana rasa bermanfaat, rasa nak beli, boleh pergi ke Shopee, nanti hangpa share link dekat ruang yang description. Okey, setakat ni saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video.